Oleh karena itu ada undang-undang pesantren, alhamdulillah, dan salah satunya adalah pesantren akan merevisi sejarah, akan membuat sejarah dan akan diwajibkan masukkan pada ajaran-ajaran yang nantinya akan sama, bahwa di sana akan terbongkar dari dulu. Coba namanya bandara itu kebanyakan nama apa, Pak? Nama pahlawan muslim semua. Luar biasa. Ini akan kami bongkar semua bahwa perjuangan umat Islam luar biasa. Oleh karena itu, pertama harus meyakinkan, harus menjaga keamanan negara. Tinggal NU, cuma NU. Kalau toh mati demi negara, syahid. Setelah Nabi Muhammad sampai di Madinah, umatnya banyak. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada musyrik. Bagaimana Nabi Muhammad? Bingung, apa dibunuh semua orang Yahudi? Tidak. Tidak disuruh perintah, tidak diperintah membunuh Yahudi, tidak diperintah untuk membunuh Nasrani, tidak. Dituntun oleh Allah. Ini dalam hadis Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah langsung mendidik Nabi Muhammad. Caranya bagaimana? Muhammad, begini kamu bernegara. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu. Surat Al-Mumtahana, silakan cari ayatnya sendiri. Kalau ditunjukkan ayatnya, nantinya nggak mau baca Quran. Layan hakum antabarum batuk situ ilahi. Wahai Muhammad, berbuat baiklah, bersikap adillah pada siapapun yang tidak memusuhi kamu. Ayo jawab. Berbuat baiklah, bersikap adillah kepada siapapun, agama apapun, suku apapun yang tidak memusuhi kamu. Kita jawab. Di Indonesia ini Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu memusuhi kita tidak? Tidak. Memusuhi kita tidak? Tidak. Maka kita harus berbuat baik. Paham ibu, paham? Dengan siapapun, berbuat adil dengan siapapun. Waktu itu ada seorang muslim bernama Fi'mah mencuri. Yang dicuri itu baju perang, mahal baju perang itu. Kadang-kadang kalau orang kaya baju perang itu ada apa? Ada emasnya. Dicuri oleh orang Islam namanya Fi'mah, bajunya disembunyikan di rumahnya orang Yahudi namanya Zaid. Setelah baju dilempar ke rumah Yahudi, dia menyebarkan berita Yahudi mencuri. Namanya berita apa itu? Berita hoax. Nah, akibat berita hoax jadi apa nantinya? Yahudi mencuri, ramai. Sampai ada beberapa orang lapor kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Kanjeng Nabi, Yahudi mencuri. Mencuri? Siapa Yahudinya? Zaid. Yang dicuri baju perang. Ada bukti? Ada. Hampir percaya. Memang al-haq bila nizam yang ribuhul batil bin nizam. Hal yang benar tapi tidak terkoordinir, tidak terorganisir, tidak dibantu berita, tidak terdengar. Tapi hal yang bohong, seluruh media menyiarkan, WA grupnya, itu semua yang menjadi benar. Nabi hampir percaya. Begitu hampir percaya, datanglah malaikat Jibril. Wahai Nabi, saya datang membawa ayat Al-Quran surat An-Nisa. Isinya Yahudi tidak mencuri. Mana ayatnya? Wa ma yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'a faqad ihtamala buhtana wa ithman mubina. Wa ma yaksib khati'atan aw ithman thumma
kemudian menuduh orang lain mencuri, padahal orang lain tersebut tidak mencuri. Maka yang menuduh dosa besar. Ini ayatnya. Lantas Nabi Muhammad, lantas siapa yang mencuri wahai Jibril? Tikmah. Tikmah mencuri, tangkap Tikmah. Tikmah lari ke Mekah murtad. Penyebar berita bohong. Bukan saya mendoakan, tapi ya semoga insaf bisa sampai murtad. Karena dengan berita bohong ini bisa membuat gaduh dan peperangan. Tikmah lari murtad. Nabi bukan sahabat. Kibari sahabat kumpul di majlis semua. Nabi membaca ayat ini. Saudara-saudara, nah, Nabi itu tidak pernah pakai saudara-saudara, tidak pernah. Saudara-saudara itu bahasa apa? Indonesia. Indonesia. Jadi orang yang ngomong saudara-saudara, jangan ikut kiai, ikutlah Nabi saja, itu namanya tidak ikut Nabi. Karena Nabi tidak pernah pakai bahasa Indonesia. Itu namanya Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara itu pakai bahasa. Paham? Islam Nusantara bukan agama baru, bukan mata baru. Islam Nusantara Islam yang santun. Saya pernah pernah di Iskandaria, Mesir. Di Iskandaria, ya Allah, mencari wanita yang tidak cantik, tidak ada. Cantik semua. Satu banget sapu, cantik. Mungkin supirnya merhatikan saya. Pak Kiai, kok kelihatannya, iya. Mana yang jelek, tidak ada, cantik semua Pak Kiai. Tapi kalau pakai, menikah dengan orang sini, menyesal. Kenapa? Orang sini itu, kalau panggil suami, namanya saja. Langsung hilang cintanya. Kagumnya anda. Masa jadi istri saya panggil saya Mustafa saja, saya hebat dulu. Itu namanya Islam Arab. Coba Islam Nusantara. Panggil suaminya Mas. Kang, disini apa? Abang. Ya Allah. Tidak ada kakak, ada paman, ada. Ya Allah. Orang Jawa itu mau gelut, mau berantem, sopan. Loh, Mas, wah ini kalau aku, ya, loh, tanya mas. Ya, loh, Mas, ini kan kok mau tenggel gue, loh, mau berantem kok bosok, mau berantem kok mau menyeluk emas. Nah, ini Islam Nusantara, Maulid Nabi Nusantara, di sana gak ada. Jarak kubur marhabana 7 bulan, Islam Nusantara, paham bu? Ibu duduk sini tanpa kursi juga Islam Nusan, ngaji sambil ngantuk juga. Saudara-saudara, kata Nabi, yang mencuri baju perang Tikmah. Yahudi tidak mencuri. Ini ayatnya dibaca oleh Nabi. Setelah dibaca orang melongo. Ayat ibu jawab. Nabi membaca ayat berarti Al-Quran dan Nabi. Nabi membaca ayat yang isinya Yahudi tidak mencuri. Berarti Al-Quran dan Nabi membela siapa? Siapa semua? Berarti Al-Quran dan Nabi membela siapa? Membela Yahudi tanpa melihat agama, tanpa melihat suku, tanpa melihat etnis. Asal benar, di dalam kenegaraan, kebangsaan. Bukan masalah akidah, bukan masalah ubudiyah, bukan masalah sholat, bukan negara.